Hello the people in this world, welcome back again to Densa Gaming. Dan, kali ini gue lagi main game Supergirl Wars. Game idol. Yap, ini game idol, look at that. Gameplaynya like that. Mas yang ke-30 kita bisa naik stick. Oke, stick ke-1, langsung. Ya, ini game-game idol, teman-teman. Tipe kakal game idol. Dan setiap ini dapetin hero-nya kayaknya cuma ini doang nih, teman-teman. Stack 140 kita akan dapat hero ini, 120 dapat ini, dan gue baru stack 30 ya. Stack 40 kita akan dapat ini nih, penyihir kayaknya. Sini bisa dipasang-pasang equip, teman-teman. Nah, ada training juga. Bisa di training. Santuy game-nya teh. Game santuy lagi, kita main game santuy aja. Itu equip bisa kita pasang tuh, bisa beli equip gitu kan tuh. Bisa kita training skillnya gitu kan, santai banget. Oke. Gameplaynya ya kayak gitu aja lah, kayak tadi kalian lihat tadi, just like that. Kita akan stack selanjutnya nanti. Shit, ada healer, ada ya. Kita bisa beli equip di sini. Kita refresh dulu ya, kita bisa ngeluar ada equip. Oh, dapet equip hijau pak, mantap. Mantap. Ini beli jenis biru. Terus bisa kita pasang dech. Pasang dech. Kepala 25, HP-nya 33. Ini kepala 15, 44. Oke, kita bisa ganti equip dan kepalanya kita ganti. Bisa nempak-nempak juga teman-teman ini. Bisa nempak-nempak. Dua puluh. Tetap nggak kepak kayak gini, bisa kita jual ini nanti. Kita jual, lumayan harganya. Jual. Bisa kita nanti kita tempat nih, Chan. Dat. Senjata kita enchant, misalkan ini kita enchant senjata magenya gitu, kita enchantnya. Apa namanya yang enchant? Pip. Next stick. Kita bisa pakai ini, bayar, nah dapat dua kali lipat gitu ya kayaknya. Tuh, dua kali lipat. Mati ini goblok. Killer gua tapi badak. Lebih badak daripada tankernya kayak lo. Wow, mau badak sekali healer. Ada misi-misi, ada pet. Tapi kan disini kan nambah status-status doang sih, bukan buat dipakai gitu. Soalnya gue udah punya tuh ini, bintang 1. Nambah status, gue men, level 2 nanti yang ke ferry. Beli petnya bisa di sini, kita pakai diamond belinya tuh. Sehari bisa dua kali beli, teman-teman. Oke. Ada PVP, ada dungeon-nya juga, tapi dungeon kayaknya gue belum bisa masuk. Oke, kita draw dulu deh kalau gitu. Satu. Dapat. Dua. Dapat start ya. Ini dapat 10 kali, dapat. Oke. Okay. Ini ada dapat yang bagus gitu teh. PVP, kita lihat PVP-nya teman-teman. Nah, ada PVP. Kita bisa lawan yang gue kalau begitu. Dia ya, karena kalah gue sama 29 masih. Dia level 50 loh gue. Kita lawan yang level 5 aja yang rendah-rendah ya. Easy pada pakai dungeon level stack 45 baru sudah dungeon nanti.
PvP lagi. Yang level 27 nih, bisa nih kita lawan nih kayaknya nih. Kalah. Bego lah kalah. Babak tengkaran golok. Oke. PvP lagi. Kurang cukup poin lah. Apakah menang? Oke, Doom Idol, santuy game. Pastinya selalu santuy ya. Game-game gue main ini selalu selalu santuy gitu, boy. Adakah barang bagus? Wow, ada. Main nih, senjata nih. Senjata nih. Level 25 nih, senjatanya nih. Bajunya level 25 juga nih. Sepatunya level atau 33644 asal-asalnya ada 2. Oh, sendiri udah gitu sebenarnya. Ini kita pakai ini aja. Satu ya. Skill ini ya banyak ya. Mantap amat juga ngobratnya ya lo. Auto upgrade gak ada gitu teh. Keselin banget ada auto upgrade itu. Capek ngobrol-ngobrol gini doang lo capek. Next take bisa enggak sih? Take back dulu berjuru lagi nih. Aku cok pelan gitu doang kan. Oke teman-teman, ini dia game idol lagi, santuy-santuy ya game. Mati goblok sama slime doang, kagak kuat gitu. Allah. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Thank you for watching the video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share seperti biasanya. Seperti biasa, Densa Gaming selalu menghadirkan game-game yang unik-unik ya. Oke, thank you for watching the video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share seperti biasanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you. Bye-bye and subscribe.